Okay guys, so ini adalah hari yang satunya hari keempat. Boleh tak aku reset balik dia punya timeline? Sebenarnya ni hari ketiga, sebab yalah kalau hari keempat daripada hari aku sampai sini kan. Tapi hari ketiga adalah daripada hari kita orang buat kerja. So hari ni pukul hari ketiga bersamaan dengan hari Jumaat pukul 10:30 lebih lah. So by right sepatutnya progress dah banyak dah siap. Jomlah kita tengok. Assalamualaikum. Oh ni diorang ratakan ni dulu je lah. Ratakan so baru diorang boleh plaster. Cuma ni tak tahu macam mana. So ini client minta untuk buat plug kat atas ni. So dah tebuk dah. So kat sini lah ni asal yang dia minta tu. Kita dah extend sampai kat atas ni. Pasang-pasang okay tu. Jadi nanti dia akan touch up balik lah ceiling. So itulah untuk progress hari yang ketiga. Hari ni kita orang akan start buat kerja-kerja butter, kerja-kerja dinding lah orang akan start buat. So by the time expected lebih kurang dalam 3 hari saja lah. Oh ni pun dah siap. Dia punya bidet dah siap ni. Oh bidet ni buka macam ni sini. Okay. Nak basuh berak senang. Okay, lampu dah pasang, bidet pun dah pasang, settle. So, je lah guys. Untuk progress hari ni lain dah tak ada apa dah kot. Okay. Apa lagi tak tahu? Little lesson. Okay, yang macam ni. Ini enam. Sekejap, ini kita rasa kena beli baru. Yang ini kan, ingat tak yang... Tiga kan? Ini beli tak tiga kan? Ah, kita kena beli. Ini kita kena beli. Tiga kan? Tiga. Satu, dua. Ini dua, ini satu, tiga. Atas, tengah.